Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan menyuguhkan sesuatu hal yang selalu kalian nantikan, selalu kalian dambakan, dan selalu kalian minta. Iya kan? Ini dia Tonight's Musical. Tonight's Musical malam hari ini akan membawakan cerita horor. Diceritakan ada 4 orang mahasiswa yang ingin KKN di sebuah desa bernama Desa Penarik. Seperti apa ceritanya? Saksikan ya. Bu Hengki, ngapain sih kita di... Gak tau. Ini serem banget. Lagian Hengki, masa kita mau KKN-nya di tempat kuburan kayak gini sih? Angker deh. Yayu. Yayu, yang mana sih Yayu? Yang mana yang namanya Yayu? Dari mengok ini gimana sih? Iya. Sadar aja siapa yang namanya Yayu. Iya, saya Yayu. Siapa? Saya emang yang menyalakan. Dalamnya kok lewat ya? Gak kelihatan. Ini Kak, katanya namanya Desa Penarik, benar gak sih? Iya. Merinding deh. Ini kok tiba-tiba ada tukang jualan? Iya, saya mau ini nih. Apa? Mau nanya, kalian beneran mau di sini? Hah? KKN di sini? Kamu tahu dari mana kita mau KKN? Kita belum ngomong apa-apa kok. Soalnya pada pakai alma mater, terus ke desa-desa gitu kan. Ngapain lagi coba? Ya, kita lagi nongkrong. Emang kenapa Pak, kita kalau mau KKN di sini, kan kita udah tahu ini namanya Desa Penarik. Narik mang deh kalau nggak salah. Narik mang. Narik mang. Ngikut aja lah. Lu stay sama karakter lu dong. Oh iya maaf, maaf, maaf. Lalu? Kalian tuh di sini emang serius banget ya mau KKN? Iya serius, serius. Iya. Emang ada apa kalau gitu? Kalian tuh harus jaga sikap, jaga lisan, sama jaga ini nih. Jaga image. Oh jaga image. Wow. Dadang, dadang, dadang. Dadang, dadang, dadang. Dadang, dadang. Dadang, dadang. Ini dadang. Titipan Mas Dadang ini. Titipan Dadang. Jaga image ya. Iya, image. Dijaga image-nya ya, jaga fotonya. Iya, oke. Kita jaga image ya. Iya, kita jaga image. Makasih ya kalau gitu ya. Makasih ya. Ini Pak, siapa Pak? Siapa? Pak Prabot. Oh iya, Pak. Oh, Pak Prabot. Kita kasih titipan Dadang lagi ya? Iya. Dadang. Okay, semua Dadang ya. Kita akan jaga semua yang tadi Pak Prabot bilang. Nah, saya pamit dulu ya. Iya, ini cuman katanya suruh jaga. Kok dibalikin lagi? Oh iya, makasih ya. Ini foto siapa ya? NFT. Saya. Oh, foto kamu? Iya. Enggak usah ya. Yaudah, saya narik lagi ya. Iya. Oke, oke. Ini jualan sama siapa sih di hutan begini? Apa jangan-jangan dia bukan manusia? Aku tuh dulu ya ikut KKN ini tau gak karena apa? Karena apa? Aku tuh pengen deketin Enzi. Hah? Kedengeran dong sama Enzi. Gue ngomong gitu. Enzi. Mau ngumpet-ngumpet. Aku ada semacam rayuan titipan Dadang untuk kamu. Kamu tau ini siapa? Umi Elvi. Elvi siapa? Elvi suka Esi. Tau gak bedanya dia sama aku? Apa? Kalau dia suka Esi, kalau aku... suka Enzi. Desa-desa, kita main yuk. Main apa? Jangan deh, jangan main. Kalau kamu mah, jangan diajak main-main, diajaknya serius aja. Maaf, tapi aku benar-benar serius sama kamu. Serius nganggap kamu seperti ayah aku sendiri. Karena kamu kan paling senior di kampus. Jadi aku nyadar kok. Dan apa sih, Enzi? Dan... Bisa membuatmu
lanjutkan ke cerita KKN Desa Penarik. Makin serem. Tiba-tiba di saat mereka sedang gumbal-gumbalan satu sama lain, bercengkrama dan juga guyon-guyonan, ada suara yang membuat semua mahasiswa takut. Tapi hanya satu orang saja yang masih tetap menjadi sosok pemberani. Dan semua mahasiswi pun memeluknya. Suara lo lagi main biasa dulu. Kenapa jadi standby aja gini? Oh, kayak dipeluk. Oh, lagi main biasa ya? Lagi main, gimana ini, ya. Tiba-tiba ada suara. Kita main petak-petak umpet yuk. Hong pimpa alayum gambreng. Aku keluar duluan, lagi. Hong pimpa alayum gambreng. Aku keluar duluan. Aku. Dia yang keluar duluan. Nah sekarang kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Ada suara. Apa-apa. Itu nasib. Ya, ini lo pada kesini lo ceritanya lo. Ayo coba. Takut. Gue sekalian nah, berenang, gue gak mau lagi. Emang gue coba apaan ya. Ayo. Takut Desa. Tapi jangan, tenang aja. Tadi itu gue sebetulnya gue tangkap setan-setan itu. Oh gitu beneran, yang bener Hengki. Gue udah berhasil menangkap setan. Jadi itu suara kayaknya bukan suara setan, mungkin suara binatang atau apa. Karena saya sudah menangkap setan-setan. Mau lihat ya? Nah itu dong, balik. Aku udah menangkap setan-setan itu. Terus? Hah? Aduh titipan lagi nih. Kok kecil gitu? Hantu. Wah setannya dalam saset. Sasetan! Ini kita lihat sendiri ya, ada pocong, ada macam-macam ya. Ini Dadang niat banget ini. Lagi-lagi Dadang ya. Cuman dulu ya main BP ya. Saya tanya udah ditangkap dalam bentuk sasetan. Sasetan iya. Full support ya oleh Dadang nih ya. Dan mereka pun melanjutkan tanpa peduli bahwa ada nasib buruk di hadapan mereka. Menanti mereka asik saja masih gombal-gombalan seperti ini. Desta, kamu tahu nggak persamaan kamu sama pesawat terbang? Apa sih? Tahu-tahu bisa bikin aku terbang. I believe I can fly. I used to think that I could not go. Life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arm. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. Dan Kera merasa kesal karena teman-temannya ini bukannya pada KKN malah sibuk memadu kasih. Dia marah dan tidak sengaja mengambil barang yang ada di atas kuburan lalu kesurupan. Diambil, oh barangnya tadi Bapak ambil ya Pak? Ah bete deh, kita kan harusnya KKN di sini. Lihat deh Kay, Desta sama Enzi kayak malah pacaran. Sebel banget Kay, udahlah. Udah deh, salah sih kalian.
pacaran aja deh. Sayang, sayang, lagi di bokap nih sayang. Barangnya bagus-bagus nih sayang. Nih. Ada apa Bu? Mau beli dong Bu? Ayo sayang, sayang, mau sayang. Langsung nih lagi diskon banget nih sayang. Bisa, bisa, bisa. Ini kenapa dia kaya tiba? Ini tadi dia ambil barang di kuburan. Ini kan kuburan, mana terus, ada. Terus, ya ampun. Barang-barang buat dijual. Ini jadi kesurupan. Iya, menurut kamu dia kesurupan gak, Kera? Ini kan desa penari. Taunya dia kagak jualan apa-apa. Penarik pembeli nih. Oh iya. Jadi beneran kesurupan nih. Ini ambil barang apa sih? Tadi dia ngambil. Gue ambil ini. Ya apa sih? Ada ATM. Emang tadi gue berbuat apa? Dia kesurupan juga ya? Gue berbuat apa sih? Sayang, sayang. Ayo, dibeli sayang. Setan ATM. Kesurupan setan ATM. Sayang. ATM, pas ada apa nih dia? Ada apa nih ya? Ada apa nih Pak? Mau minta ditompa, bagi ditompa. Ada apa nih? Kenapa ini? Kesurupan. Ada yang kesurupan. Tenang, 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 tenang. Ini saya bawa kopi yang bisa ngilangin ini. Apa? Bukan. Biar ngilangin roh kesurupannya biar pergi gitu. Pakai kopi ini nih. Dia apa? Nggak disembur tapi kan? Kopi apa itu? Kopi pas tuh. Mbak, mendingan yang apa? Itu tuh main ceritanya lah. Ini. Biar cepet. Biar cepet biar pergi. Cepet, mak. Yaudah. Aku nggak bisa berhenti narik-narik pembeli nih. Gimana dong, minum, sayang? Minum aja kopi pastenya. Yaudah. Aku pergi dulu ya. Kontrol C. Tadi kenapa? Udah kita cabut. Tadi aku kenapa sih? Kesurupan. Mendingan kita enggak usah deh kakak-kakak di sini. Nanti kita bakal viral. Mending kita cabut aja yuk. Kita pindah ke Desa Malampir yuk. Kayaknya lebih aman deh. Desa Malampir aja yuk. Cabut. Ketakutan mereka akhirnya terselesaikan oleh Faisal. Jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show.